anggota DPRD Jawa Tengah Hajah Kadarwati memanfaatkan media tradisional untuk menyampaikan nilai luhur Pancasila kepada masyarakat di Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Dalam kegiatan yang berlangsung di aula kantor Desa Meger ini, legislator daerah pemilihan 7 Jawa Tengah, fraksi PDIP Kadarwati, menghadirkan orkes campursari yang memiliki nilai sejarah tersendiri. Pesan yang disampaikan pun sangat relevan dengan peringatan hari lahir Pancasila yang baru saja diperingati seluruh bangsa Indonesia. Hari ini kan gamelannya campuran dari ada kebudayaan masa alat-alat dari dulu, kemudian dimodifikasi dengan alat tradisional yang sekarang ini sudah berkembang. Jadi campur sari, pencampuran antara inti-intinya daripada alat-alat ini. Kemudian juga pakaiannya menambangkan dari ini penyanyinya adalah ada Jawa yang wajib kita semua melestarikannya. Menurutnya, melestarikan budaya tradisional bagian dari upaya mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Kita pacu dalam kehidupan ini, kita mencoba memaksa harus kembali kepada Pancasila. Melalui apa? Salah satu hari ini medianya adalah media tradisional. Ini wajib, karena kalau tidak kita paksakan mengenal budaya kita, nanti akan menjadi budaya yang lain kebarat-baratan. Kita khawatir jangan sampai campur sari diimpor yang lain.